rumah anggur dari kayu jati hasil jarangi di kebun. Ini ukuran 4x6. Napa mbah? Oke. Dari kayu pohon jati utuh itu ya, yang diameter 10 cm sampai 15 cm, tingginya 220 cm kurang lebih, panjangnya 6 meter sampai lebarnya 4,5 meter. Nah ini pohon anggur saya. Ini nantinya akan berguna untuk merambat anggur yang sudah sebesar pensil atau jari kelingking. Nah ini pohon anggur yang sudah saya tanam di pot sudah sebesar jari kelingking. Nah, ini nantinya akan siap. Ini saya pruning dulu supaya perangsalan bunga. Ini pohon anggur umur 3 bulan. Nah kalau dirambatkan di rumah anggur seperti tadi akan bagus. Ini saya siapkan, nanti akan dipasang di para-para atau pergola yang sudah siap ini. Nah bagian atasnya itu nanti kami akan pasang kawat yang tahan karat diameter 4 mili dengan jarak 20 cm tiap anyaman. Jadi dibentuk kotak-kotak gitu ya, 20 cm. Tingginya itu kurang lebih 220 cm dari tanah dan akan kami pergunakan sebagai carport atau garasi lah ya. Nah, nanti media tanam anggur pakai planter bag dan pakai drum plastik bekas yang tentunya nanti akan saya tampilkan di video selanjutnya setelah monumen ini jadi. Ini akan saya beri nama rumah pengangguran. Terima kasih.